Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua di channel Kagetora Kersama. Nah, kali ini gua bakal lanjutin main game Harvest Moon Lake of Hope-nya. Sebelum gua lanjutin, tolong subscribe channel ini, like, dan share videonya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar game ini, boleh komen di bawah, nanti bakal gua bantuin. Please subscribe this channel, like, and share the video. Thank you guys. Nah, kali ini gua bakal ngelanjutin main Harvest Moon-nya yang special edition. Langsung aja kita continue. Terus kita load yang gua masih di Spring 6 tahun kedua. Gua bakal nunjukin cutscene yang ini nih. Yang di sini. Sebentar. Gua lihat dulu, gua mau yang ini nih. Gua mau nunjukin kalau kita bakal bertemu dengan karakter perempuan yang baru. Yang cuma ada di special edition dan yang di DLC. Siapa nih? Rambutnya merah. Pakai jas kayak profesor atau peneliti gitu. Mirip sama Dok kali ya. Aslinya pacarnya Dok. Dia ngomong sama kita. Woi, manusia, aku selamat. Lebay banget ya kalau misalnya manusia anjir. Bau-baunya kamu seperti scientist atau peneliti gitu? Bukan, gua bukan scientist. Tidak perlu malu lah. Hidungku nggak pernah berbohong dalam mencium hal-hal itu. Mau dibilang berapa kali coba? Gua ini bukan scientist. Jangan-jangan kamu temannya Dok ya? Terus dia bilang nih si ceweknya, gimana kamu tahu? Ya benar, aku sedang mencari Dok seperti yang kita bicarakan. Ya kan? Dari gayanya aja, pakai jas kayak profesor. Ada temennya Dok lah. Siapa lagi coba? Mungkin aku salah, kamu bukan saintis. Tapi kamu seorang telepati. Yang bisa baca pikiran gitu. Enggak, kau bukan telepati. Ada aneh aja lu. Feel free to use your powers. Now tell me di mana Dok. Dia tanya nih di mana Dok. Dok di sana tuh di sana dekat air panas. Terus dia bilang apa? Rumah yang ada di sebelah utara dari permandian air panas, hot springs. Kamu bilang? Tidak dijangka-sangka. Aku akan bertemu dengan Dok kemudian. Aku harus berendam dulu nih di air panas, di hot spring. Katanya dia mau ketemu Dok, dibilang hot spring, sekarang mau berendam dulu. Aduh. Manusia yang baik, kita harus berpisah sekarang. Selamat tinggal. Ya, berpisah baru juga bentaran. Tapi lucu sih, guys. Yang karakter ini kalau menurut gua ya. Rambutnya panjang gitu. Kalau gua bilang sih, menurut pribadi pendapat gua nih ya, pendapat gua mirip kayak Karen sih di Harvest Moon Back to Nature. Dadah, nama siapa kita belum tahu nih. Mungkin nanti bakal dapat cutscene selanjutnya. Wah, dia pergi gitu aja ninggalin. Kita coba lihat ada nggak kira-kira di hot spring. Ada nggak ya di hot spring? Dognya mana ya? Dog. Oh ini dog. Kita coba cek dulu di hot spring. Kita mau ambil bunga dulu.
nanggung sekalian lewat ya guys. Gak ada di Hotspring. Gue kira bisa lihat dia berendam. Gak ada tuh berendamnya. Gak diliatin. Jangan di rumah dok ya. Wah belum bisa masuk kan. Apa jam 10 ya? Enggak juga jam 10. Gak ada orang di sini. Ya udah deh guys. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Tombol merah subscribe di bawah. Like dan share videonya ya guys. Thank you.